Tes mic. Kali ini saya terang nyanyi ya, saya mau ngob. Selamat malam buat saudara dan tiga. Orang baru ya di Biak ya. Iyo, Biak itu baik. Saya, iyo kakak Yeben, hormat. Saya di Biak ini orang kenal dengan ini. Ibu guru, terus... Iya. Kadang-kadang suka robek suara menyanyi, tapi ada cerewet-cereweknya juga, jadi tidak salah untuk saya salurkan bakat di sini ya, di tempat yang positif ini. Yo, Biak itu baik. Bila ingat akan kembali. Jadi kakak Yewen ini pertama kali, kakak Kobogau pertama kali, kakak yang satu. Saya belum kenal. Biar haran nongkir. Oh iya kak? Oh hormat. Berarti orang di Biak ya? Berarti setahu Biak. Yo, yang lain semua mob jadi. Saya mau bicara tapi saya mob dulu, saya mob satu. Tadi mob dari Labrax. Dia bikin saya tertawa biar kepala sakit di belakang. Karena lihat Mave pace kepala botak. Jadi Labrax cerita bilang, kakak, pace ini setiap hari dapat rancang terus di kompleks. Sampai dia lewat satu kali, dong mulai bikin kelompok balik semua begini, dong mau cerita dia, jadi langsung dia jalan mendekat ke dorang, baru dia bilang, nih, saya kasih tahu kamu ya, saya ini dapat bikin. Jadi, dia botak itu dia dapat bikin. Tidak stop di situ, Labrax bilang lagi ya, pace Satpol PP ya kakak. Jadi, besok dia tiba di kantor, dia mau ketemu kasat. Dia harus bikin kelompok lagi, jadi dia jalan menuju ke sana. Dia bilang, Aton tidak cerita kakak, Aton tahu kakak dapat bikin. Dia bilang, sudah terlalu marah kamu, saya mau ketemu kasat. Masuk ke dalam, kasat bilang, bagaimana? Dia bilang, lapor, dan saya kayaknya bosan dengan teman-teman di kantor ini, jadi saya mau izin pindah ke Angkatan Laut. Ya, satu yang kakak Yewen, kakak Kobogau, dong harus tahu, kita di Biak sini itu baik, tong tukang jaga orang perasaan. Jadi kita mau maki orang, dia nanti akan atur kata sampai dia keluar bagus. Ya, dulu, saya tidak ambil contoh dari orang lain, dari saya. Saya sekarang tahun depan 40 tahun. Kakak Yewen percaya? Ya, percaya. Iya. Jadi, saya ambil contoh saja dari saya. Dulu, saya kalau keluar, karena kebetulan orang tua, angkatan darat, tentara. Jadi kalau jam 8 malam itu sudah harus ada dalam rumah. Terada berarti dapat cari. Dapat cari, habis itu nanti dapat tanya dari saya duduk dengan teman di situ mana, di situ, kayak begitu. Jadi kalimat yang nanti orang tua terutama saat mama kasih keluar itu, oh iyo duduk terus pakai celana baru pulang, bikin sakit eh, tapi kayak keluar halus begitu. Itu orang Biak. Jadi banyak majas-majasnya. Majas apa ya? Singgung mistasi kah? Sinisme. Iya, saya tidak bikin apa. Saya duduk saja, duduk di teman baru pulang. Oh, duduk terus pakai celana baru pulang. Sakit tuh rasanya. Tidak stop di situ. Kalau masih mau tawar, ba, mama tuh tidak bikin apa-apa, ay, bukan lonceng gereja, jangan nanti jemaat semua dengar. Baik, terima kasih itu dari saya. Jadi orang Biak seperti itu ya, tukang kas keluar majas untuk ini, tapi
mau maki tapi yang diatur sampai itu terdengar halus tapi menyakitkan. Terima kasih, selamat malam, saya berharap. Terima kasih ya, bila rasaku ini rasamu. Biar gitu baik dan biar gitu bila aku kangen. Wis. Tapi bila belum, bila umur berapa? 40 kan? 39. Tapi saya melihat kayak macam dia adalah 40 dibagi 2. Julfix jangan main-main karena katanya kakak bilang bapak angkatan darat jadi. Astaga. Tempat tutup lagi. Ya langsung saja kita present ya. Ya kita akan sambut peserta berikut. Tetap masih dari pabrik Doka, Hans Barik. Hans kembali. Ya udah banyak yang daftar nih. Selamat malam Kota Biak, selamat malam Kak Arnold, Kak Yazan, selamat malam Kak Ronald. Kenapa saya bisa ikut stand up komedi ya? Saya bingung sekali ya. Saya tidak bicara. Saya mau dimana kak? Saya mau pulang ini kak. Aduh. Kemarin dia beli roti. Tuan di Yafdas juga ada roti. Tokaru. Roti, doka. Kemarin saya ikut ojek, tau bro, ojek cerita sama saya. Ojek pulang begini, ade, saya antar Ibu Amin. Baru Ibu Amin berteriak, berteriak, begini. Tiba semua di rumah sakit, bukan Ibu Amin yang melahirkan, tapi anak kecil yang melahirkan. Jadi, anak kecil ini dia jalan, udah ketemu sapa om, bilang, om, saya minta air kah? Baru om bilang begini, anak, kulit ke atas sana itu pesawat apa? Pesawat yang baru ke Brosnan Brady kan?